Sepasang suami istri asal Kecamatan Garut Kota diduga melakukan penipuan terhadap belasan guru honorer. Penipuan dilakukan dua pelaku bermodus pengangkatan PNS dengan meminta sejumlah uang kepada para korban. Penipuan ini sudah dilakukan Pak Sutri itu sejak 2016 silam, namun baru terbongkar saat satu di antara korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Kedua terduga penipu itu ditangkap aparat Polsek Cisurupan pada Rabu 21 April 2021. Dalam keterangannya, pada Sabtu 24 Maret 2021, Kanit Reskrim Polsek Cisurupan, Ibda Amiruddin Latif mengungkap bahwa pelaku merupakan pasutri berinisial CSM 59 tahun dan NW 43 tahun. Dilansir tribunjabar.id, keduanya diamankan setelah pihaknya menerima laporan dari seorang guru honorer sekolah dasar yang mengaku menjadi korban. Korban yang beralamat di Kecamatan Cisurupan itu mengalami kerugian uang sebesar 30 juta rupiah. Berdasarkan keterangan saksi, uang itu sudah disetorkan kepada pelaku pada tahun 2016. Namun hingga kini korban tidak juga mendapatkan janji, yakni diangkat menjadi PNS. Setelah diringkus dan diperiksa, kedua pelaku pun mengakui bahwa uang hasil kejahatannya juga dinikmati oleh seorang oknum kabid BKD. Pelaku juga mengungkap bahwa terdapat korban lain yang berjumlah 15 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Dengan ini, Amir mengaku bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan kasus. Ia juga menyebut bahwa tidak tertutup kemungkinan tersangka dalam kasus ini akan bertambah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!